Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua ya teman-teman ya. Di sore hari ini saya berada di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang. Dan kita lihat di depan saya nampak bus Alesno Pin 343 yang sore hari ini lagi pengecekan kondisi ya teman-teman ya. Dan sebentar lagi siap dicuci nih Alesno Pin 343 ya. Dan untuk keberangkatan besok Alesno Pin 343 hari Rabu berarti ya. Nih. Alesno Pin 343 dengan mesin Mercedes-Benz OH1526 ya. Nih, kita lihat kesibukan para kru. Nih, ada Bang Andi. Jadi seperti ini ya, kalau mau berangkat itu pasti pengecekan kondisi ya, teman-teman ya. Ini Alesno Pin 343. Oh, seperti ini ya. Dan di belakangnya belum ada yang tiba ini ya. Sampai sore hari ini nggak tahu nopin berapa kira-kira ya. Kita lihat dulu. 360 atau berapa ya? Saya juga belum tahu. Pokoknya besok kita update lagi. Kondisi cuaca di sekitaran Terminal Arjosari juga lumayan panas ya. Nih, Alesno Pin 343. Ini ya radiator yang diganti nih teman-temannya, karena ini banyak yang bocor dan diganti yang lebih baik lagi ya. Jadi hebat kru LS bisa mengganti ya teman-temannya. Mantep ini, seperti ini. Jadi biar nanti kalau bocor itu khawatirnya kalau airnya habis bisa overhead ya teman-temannya. Jadi radiatornya harus dicek selalu ini. Seperti ini. Pak Lokot cincunya ya teman-temannya. Dan untuk dalam lagi dicuci sama Pak Pur ya teman-temannya. Alesno Pin 301 ternyata ya. Nih, kebetulan saya di sini Mas Yanu 301. Si cantik manis Surabaya ini. Oke. Bang Ucok. Mau keluar, Mas? Mau keluar? Keluar, Mas. Sana aja, Cok. Ini aja. Bang Ucok. Nah. Si manis 301. Trip Malang ya ini ya, hasilnya trip Surabaya ini. Oh, tentrem Avante H7X. Ini ya teman-teman ya, 301 yang beberapa hampir setahun mungkin ya ini ya, baru rilis juga dari Tentrem.
Hei, Bang Ucok. Malang. Jadi ini trip Surabaya aslinya ya, teman-teman. Tapi kali ini lagi mengisi Malang ini, ke Malang. Nah, ini ada tulisannya. Ke Malang ya. Nih, 301. Berarti berangkatnya hari Kamis, teman-temannya ini ya, karena hari ini Selasa. Selasa, Rabu besok reparasi, karena besok keberangkatannya jatuhnya 343 dan Kamis 301. Berarti nanti di belakangnya 350 ya kayaknya ya, teman-temannya. Ganteng ya 301 ini ya. Unik. Nah, ini. Cocok ini. Untuk body ALS cocok ini menurut saya, teman-teman ya. Karena ada elegannya, terus garangnya juga ada, minimalisnya juga ada ya kesannya. Jadi manis memang ini. Kalau kita lihat ya 301 ini. Avanti H7X ini. Oke ya, teman-teman ya, sore hari ini dari kawasan belakang terminal Josari Kota Malang, pokoknya pantau terus. Dan untuk keberangkatan besok ALS Nopin 343 dari Kota Malang menuju Medan tepat pukul 11 siang ya. Jadi kalau dari Malang itu pukul 11 siang. Dan teman-teman yang pengen reparasi tiket atau pesen tiket bisa ke loket 4 sana ya, ini loket 4 di sana, dan nomornya ada di link komunitas saya. Cari saja di komunitas itu ada gambar nomor HP kantor perwakilan Malang. Oke, saya akhiri dulu untuk video sore hari ini dari kawasan terminal Josari Kota Malang. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semua aja, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.